4 fakta unik dan menarik kucing Angora. Kucing Angora sebagai salah satu ras kucing yang paling santai dan penuh kasih sayang. Kucing Angora yang langka dan indah ini memiliki sejarah yang menarik dan dianggap sebagai harta nasional di tanah asalnya. Banyak pemilik kucing Angora di seluruh dunia yang juga menganggap mereka sebagai hewan yang sangat berharga. Di berbagai tempat, kucing ini sudah dikawinkan dengan berbagai jenis ras kucing. Kemungkinan besar, kucing ini berasal dari daerah pergunungan Turki, di mana mereka mengembangkan lapisan bulu yang lembut dan berukuran sedang sampai panjang sebagai perlindungan terhadap musim dingin yang keras. Kucing ini kemungkinan dikembangkan dari kucing Manul, kucing kecil yang dijinakan oleh bangsa Tartar. Murni dan alami, ini dapat dilacak sejarahnya tertulis hingga ke Prancis abad ke-16. Namun, pada awal tahun 1900-an, mereka digunakan tanpa pandang bulu dalam program pemuliaan kucing Persia dan hampir menghilang sebagai jenis yang terpisah. Selama bertahun-tahun, semua kucing berambut panjang disebut hanya dengan nama Angora. Untungnya, bagi para pecinta kucing, program pembiakan terkontrol telah dimulai di Turki untuk melestarikan kucing yang sangat cantik ini. Di sana, pada tahun 1950-an, di kebun binatang Ankara, kucing Angora ditemukan oleh prajurit Amerika dan dipopulerkan kembali sebagai ras kucing mewah. Semua kucing Angora Turki yang terdaftar di CFA harus memiliki leluhur dari Turki. Terima kasih sudah menonton, like, komen, dan subscribe Anda sangat berarti bagi saya untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih, selamat menonton. Satu, kucing Angora cerdas. Kucing Angora tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat bisa beradaptasi, penuh kasih, dan suka bermain. Sifat-sifat ini menjadikan mereka pilihan yang sangat baik untuk keluarga yang memiliki anak-anak kecil dan sahabat yang bisa menemani orang lanjut usia. Kucing Angora siap menerima kehadiran anjing dan hewan lain di rumah. Tetapi, sifat asertif mereka sering menjadikan mereka hewan peliharaan dalam rumah. 2. Berpenampilan anggun. Kucing Angora anggun, elegan, dan lembut. Kucing Angora biasanya akan menyambut tamu Anda dengan bersahabat. Mereka juga bisa jadi pusat perhatian di setiap acara kumpul-kumpul keluarga, karena mereka akan memeriksa dan berinteraksi dengan setiap tamu. 3. Perawatannya tidak terlalu sulit. Kucing bulu Angora yang halus dan lembut jarang kusut dan hanya membutuhkan sedikit perawatan. Sebagian besar pemelihara menyarankan untuk menyisir sekali atau dua kali seminggu dengan sisir brigi halus atau sikat bulu untuk menghilangkan rambut berlebih dan membuat lapisan bulu mereka terlihat indah. Seperti semua ras berbulu panjang, bulu Angora akan banyak rontok saat musim panas, jadi Anda perlu menyisirnya lebih sering. 4. Semakin berwarna. Meski kucing Angora putih masih sangat populer saat ini, peternak kini semakin fokus untuk membiakkan kucing yang lebih berwarna. Semakin banyak orang yang menyadari betapa indahnya makhluk yang anggun dan elegan ini dalam warna lain. Pada show CFA saat ini, Anda bisa melihat kucing Angora dalam warna-warna solid lainnya, seperti hitam, biru, merah, dan krim, dalam pola torti atau blue cream, pola klasik, dan tabi berbintik banyak warna. Ada pula kucing dua warna dalam salah satu dari warna-warna ini dengan warna putih.